Hello guys, what's up? Assalamualaikum. Alright geng, kali ni saya akan cuba untuk bermain daily game. Sebab hari ni saya akan dapat candil untuk gacha. Di dalam tu adanya Beckham. Jadi sebelum saya nak teruskan, macam biasa geng, yang mana boleh subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Alright geng, let's go. Pergi ke daily game. Alright, macam biasa saya akan buat ke kanan je geng. Okay. Ikutkan semalam saya dah boleh dapat, tapi saya termiss pula geng. Keeper safe pula. Cokodok tu. Itu dia. Saya dah lap ke berapa sim, tak ingat. Jadi ini dia. Daily game. Rewards. Yang saya dapat untuk hari ni. Okay, settle. So sekarang saya dah masuk lap yang keempat. Jadi saya dah masuk untuk lap yang ketiga ni, dapat candil. Candil apakah itu? Nanti kita akan claim. Alright, bukan yang ni eh, bukan Drogba punya geng. Drogba punya ni dah lama lah kita dapat kan. Cuma dapat tak dapat tu tak tahulah. Sebab apa? Sebabnya dalam ni ada juga satu star. Alright geng, jadi let's go. Kita akan terus ke inbox untuk kita claim. And then kita akan cuba gacha adakah dapat player yang manis-manis. So ini dia guys. Jadi kita akan cuba untuk gacha kat sini. Adakah yang manis-manis dia bagi ataupun biasa-biasa saja bosku. Alright geng, ini dia. Ada 6 orang dalam pack ni. Jadi adanya Salah, ada Palmer, ada juga Oblak, lepas tu Beckham, Adams dan juga Kabajal. Bagi saya ke-6-6 ni sedap. Dan epic 2 orang kat sini. Bagi saya play yang sedap juga. Dengan playstyle dekat Orchestrator dia punya playstyle. Untuk David Beckham ni. And then untuk Tony Adam ni, Destroyer. Lepas tu dia punya tinggi pun boleh tahan geng. Alright. Jadi target saya mestilah epic kan. Tak kisahlah David Beckham ataupun Tony Adam. Jadi salah satu tu pun tak kisah. Jangan dapat highlight. Tapi yang tak target tu lah yang dapat geng. Betul lah tu. Betul. So let's go guys. Harap yang manis-manis. No. Epic please. Yes. First try dia bagi epic. Tolis. Tolonglah. Tak kisahlah Beckham ke apa ke. Budak asal pun okey juga. Beckham. Okey, boleh terima lah. Okey lah. Dia nak center back tu sebenarnya. Tapi tak apalah. Nanti akan dapat juga kan nanti. Cuma lambat atau cepat itu saja geng. Tapi tak apa. Yang penting dapat. Epic permulaan. So, tu dia David Beckham dengan playstyle. Okey, Slater. Okey, kira rare jugalah. Okey, Slater punya playstyle geng. Jadi, let's go geng. Saya akan racik dulu untuk David Beckham ni. Alright geng. David Beckham. Saya akan tukar dia dengan. Itulah Bellingham geng. Okey, Bellingham. Sebab apa? Untuk jogging host tu bagi saya sedap sebab ada dia punya skill visionary pass tak silap saya. So yang tu sedap lah bagi saya. Jadi rugi kalau keluarkan dia dengan rating dia pun tinggi juga. And then Bellingham ni 100 je rating dia, kalah dengan jogging host. Tapi tak apalah, tukar dengan Beckham. So let's go. Kita akan ganti dengan ni. Cuma yang Beckham ni rasanya tak boleh main DMF. Eh boleh kan, korang kena tambah playstyle, playstyle position. Okay, nice. Ah mantap. Jadi saya akan buat di CMF lah. Okay, kita train dulu. Sebab dah tekan train tu. Okay. Okay, kita tukar dulu dia punya roles iaitu CMF. Ai, kenapa tak tukar? Okay. Lepas tu kat sini untuk racikan dia saya akan buat biasa-biasa je sahaja kan. Kita buat auto saja, recommended. Okay, saya tak tahu racikan untuk Beckham ni mana yang terbaik. Dari segi passing bagi saya dah sedap ni. Okay, set physical dia pun ada. Untuk defend dia, okay, biasa-biasa. Untuk speed dia pun biasa-biasa. Okay, untuk pemain tengah bagi saya dah okey ni. Cuma defend dia tak solid sangat guys eh. Okey lah tapi tak apalah. So mungkin dia more pada attacking boleh jadi. Jadi rating dia dapat 100 sahaja game. Mungkin boleh tambah lagi rating dia. Kemungkinan. Cuma kena tambah dia punya booster yang kedua. Jadi booster yang kedua tu saya cuba dulu untuk random. Okay, saya dapat terus crossing guys. Dia memang crossing punya player. Jadi okey lah tu. Mantap lah tu. Jadi 101 rating dia. Jadi kita tengok geng. Dia punya stat macam mana. Jadi tinggi 183, umur 36. Okay, ni versi tua guys ni. Kaki kanan. Okay, orchestrator playstyle. Dia boleh main RWF, RMF dan juga CMF. EMF boleh main. Tapi kena tambah position booster dan juga DMF pun boleh, kena tambah position booster. Okay, dekat sini attack awareness dia 80. Bagi saya biasa-biasa. Ball control pun okay.
Dribbling dengan tight position dah agak biasa-biasa. Passing dia guys, wow, 100. Lofted pass dia 102. Nice. Okay, set piece dia baik, 93. Curl pun baik, 98. Mantap. Dia punya defend bagi saya dah okay ni. Still kuning kat atas bagi saya sedap ni. Okay, nice. Ada juga defend. Untuk speed, untuk main CMF bagi saya okay ni. Okay, kita tengok stamina dia. Stamina tu yang penting. Okay, kicking power dia nice lah. Untuk stamina, okay, nice. Walaupun dah tua, tapi tu punya stamina satidi guys, eh? 94. Balance dia agak kurang. Okay, dekat sini saya tambah booster crossing. Okay. And then dekat sini, dia punya skill kita nampak kat sini ada true pass, wide pass, dipping shot, pinpoint crossing ada juga. Okay, memang tu dia punya skill lah. Penalty special captaincy. Okay, nice. Jadi, saya akan buat rules. Okay, rules. Okay, match rule. Iaitu captain kepada David Beckham. So let's go gang. Saya akan review David Beckham. Alright guys, saya tak tahu dah saya dah record ke tadi belum. So ni saya punya team lah, okay. Beckham semua okay. Dan ini saya punya sub. Ini okay, open dan belak. Okay, team dia boleh tambah tu. Mantap. Let's go guys, eh. Let's go guys. Allah, tiba tak bunyi pahal tu. Oh, kena intercept pula. Wih, bahaya apa namanya. Messi pula ke depan, geng. Sorry, duk. Kabel pula buat hal, duk. Oi, gol, geng. Astaga. Hai, mistake, duk, tadi. Tak serius, betul. Kena pula dengan cara Messi yang terbaru ni. Double booster pula. Oi, gila lah. Mistake, guys, tadi. Aduh, tak serius dengan kabel. Masalah, ha. Come on. Alah, dia tak ambil balik bola tu. Kemasa mandul. Baik. Let's go. Beckham. Pam. Shooting dia padu kot Beckham. Tapi boleh ditepis dengan mudah oleh goalkeeper. What? Okay, come on. Kita try. Wan Boyten punya tanduk daripada crossing David Beckham. Wanna kick guys. Let's go. Okay. Good. Tiang. Cokodok tu tiang. Come on. Apa pula bola kena nampak macam itu je? Nah, siapa pula je ambil bola patutnya? Keeper dia banyak dah save, geng. Dua save dah, guys. Tapi tak apa. Kita cuba dan cuba lagi, guys. Eh? Lepas tu, kita akan celebrate lah. Sebab apa? Opponent celebrate, kan? Kita kena celebrate balik, guys. Macam jauh sangat ni. Tapi tak apa. Kita cuba lagi. Nice. Tepat angin. Nah. Kodok Beckham. Kau cross macam gitu. Cross lah. Through macam gitu je. Ah, let's go. Nope. Tiga kali, Mat. Dah save keeper dia. Ah, kita cuba lagi Beckham punya crossing. Okay, come on. Van Witten. Kau tinggi, Van Witten. Come on lah. Kasih gol lah. Tak melambat kau, Boyton. Tak pernah aku dah tekan lah. Gigi power tu. Gigi power je tak? Alamak. Passing saya kesilapan, duk. Come on. Saya punya finishing out lah, geng. Itu je. Finishing saya out, geng. Kalau tidak, saya rasa boleh tu, duk. Dapat try at least. Tapi disebabkan finishing saya lah out sikit, geng. Dah 3. 5, Mat. 5 percubaan, guys. Opener 1 je. Terus masuk. Tapi tak apa. Kita cubalah second half macam mana. Okay, geng. Kita defend dulu lah. Okay, itu dia. Meta kick off opponent. Dan Beckham dapat intercept. Baik. Alah, Mepi. Dia tak nak naik terus kat tadi. Alamak, Nebet. Nebet kau macam sakgap lah, duk, Nebet. Udah lah, paling mahal aku beli lah. Kau pula buat hal lah. Beckham, your ball. Okay. Tarik balik, tarik balik. Okay. Nice. Akhirnya, Beckham menjadikan gol yang pertama untuk KGT di situ, geng. Mantap tak mantap? Mestilah mantap, bosku. Akhirnya, goalkeeper tak dapat menepis bola tersebut. Itu dia, season opener, guys. Oi kau, aku seleb
Nasib baik celebration pertama kau tak boleh skip. Highlight aku tu kau skip, Mat. Saya respect sikit, Mat. Patutnya, Mat. Aduh, tak melekat lah Rumi punya intercept tadi, geng. Come on, Beckham. Nice try, Beckham. Okay, Beckham. Mantap. Dia punya match up, geng. Wish, kosong ni. Let's go. Nope. Mantap follow up. Kau jangan skip. Oh, skip kau memang. Kau skip kau memang. Korang faham lah, geng. Sebab apa? Begitu, guys. Dia select beria kan. Tapi kita select tak boleh. Mana boleh macam tu. Lepas tu terkeluar. Lemah. Tapi tak apa, guys. Beckham saya punya review saya dapat tadi kan. Dia dapat gol okey tu. Dia punya defend pun ada tadi. So nice lah, geng, eh. Jadi sebenarnya saya dah main David Beckham ni 3 kali, eh. Korang tengok di sini. Match. 3 match dah. So saya pernah juga buat crossing. Saya try crossing dia. Still padu, geng. Still padu. Walaupun playstyle dia orchestrator, bukan cross specialist. Tapi nice. Dia punya passing, dia punya throw, bagi saya sedap. Okay, dekat sini Beckham ni dia tak ada one touch pass lah. Kalau boleh tambah one touch pass dekat David Beckham ni. Sebab dia main tengah kan. Jadi bagi saya wajib untuk pemain tengah yang ada skill one touch pass. Untuk shooting dia bagi saya sedap. Cuma tadi lah opponent dia punya keeper. Wah, baik pula. Bukan main lagi bola depan-depan. Shooting dah kuat dah saya buat. Dia boleh save, eh. Bola daripada David Beckham. Gila, Mat. So, geng. Untuk David Beckham ni saya boleh bagi 8.5. per 10 untuk main CMF bagi saya. Sedap, gentle. Jadi guys, sampai sini je saya punya video. Jumpa lagi, geng. Video akan datang ataupun live stream akan datang. Yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Assalamualaikum. Bye-bye.